Selamat pagi teman. Selamat malam teman-teman. Sekarang aku mau eksperimen tentang lava lamp atau juga bisa disebut lampu lava. Bahan-bahannya adalah air, minyak, tapi minyaknya harus yang banyak ya teman-teman. 2 gelas, tapi gelasnya yang harus yang tinggi. Pewarna makanan, aku pakai warna merah sama warna biru karena nggak ada warna kuning, jadi aku nggak pakai warna kuning, jadi pakai warna biru aja pengganti kuning. Dan ini Eversense, aku pakai merek Cordels, tapi teman-teman juga bisa pilih merek yang lain. Teman-teman, pertama masukkan airnya dulu. Airnya mungkin sedikit aja. Dan sekarang kita pakai minyak. Teman-teman, semoga minyak aku cukup ya. Tinggal segini. Nah teman-teman, kalau mau masukkan minyaknya, minyaknya harus lebih banyak daripada yang air. Wah, keren. Look at that bee. It's so cool. Have you seen this? Teman-teman, tahu nggak kenapa air dan minyak tidak bersatu? Coba, apa jawabannya? Aku kasih 5 detik ya. 5, 4, 3, 2. Ding! Apa jawabannya? Iya, benar! Karena densitas air lebih besar daripada densitas minyak. Itulah kenapa minyak berada di atas air. Nah teman-teman, sekarang kita masukkan coloring foodnya. Mungkin 3 tetes ya, aku kurang tahu. 5 itu warna apa tuh? Ini warna biru. Oke, sambil nunggu kita bisa dulu sekarang kita potong-potong. Ini harus dipotong-potong jadi kecil-kecil. Kalau jatuh, kita akan mau memasukkan Eversense. Wah, banyak. Amazing! Oh.
lampunya dulu ya, teman-teman. Oke. Videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment down below. Semoga kalian suka eksperimenku ya. Oh iya teman-teman, aku hampir lupa. Sekarang teman-teman tahu kan kenapa minyak dan air bisa bersatu? Karena densitas air lebih besar dari minyak. Setelah itu, yang bubble-bubblenya itu teman-teman tahu kan? Namanya karbon dioksida yang dikeluarkan dari embersen. Dan bye, assalamualaikum. Semoga eksperimen ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Selain bermanfaat, seru juga kan teman-teman. Teman-teman jangan lupa cepat di rumah ya eksperimennya. Bye.